Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect. Selamat sore sahabat Excellent. Hari ini nih kita ceritanya, saya itu di markas besar Excellent, markas besar alias kandang di tempat saya. Hari ini kita nih ngundang ini dua tamu yang tadinya gaya mewawancarai saya. Ini hari ini kena giliran diwawancarai. Ini namanya Mas, perkenalkan namanya Mas Gilang. Mas Gilang ini dulu pemain laba traktor juga. Terus ini namanya Mas apa? Irfan. Mas Irfan. Nah ini kenapa kok kita bertiga, kenapa nggak berdua? Itu ada ceritanya, nanti kita lanjutkan, kita lihat di tayangan ini teman-teman. Jadi ceritanya gini, dulu Mas Gilang itu main traktor, terus tiba-tiba suatu saat saya tuh lihat dia tuh posting burung labet jantan. Wah, harganya 3,5 juta. Tapi ketika saya tanya, saya inbox, saya waktu itu di luar kota. Udah laku om, mateng saya bilang. Burung 3,5 juta, kalau menurut saya waktu itu baru burung itu sudah deket banget. Dan benar ternyata teman-teman, saat aku tanya siapa yang beli, wah namanya Om Agus Sukorejo. Waduh, itu Om Agus Sukorejo kalau jenengan tahu teman-teman, itu pemilik Labet Sarno yang konslet. Nah saya jadi kepikiran, wah mesti toh itu cuman bahan yang sudah dekat. Prediksinya benar teman-teman, ternyata akhirnya singkat cerita burung itu sudah jadi labet yang namanya Pitung. Dan mungkin kalau nggak salah denger ini, nggak tahu nanti kita tanya nih sama Om Agus Sukorejo, laku 100 juta dari burung harga 3,5 juta. Lah ceritanya gimana nih, kok burung itu harga 3,5 juta? Sebelum itu tuh ceritanya Om Gilang ini dapat dari mana? Yuk kita simak. Mas Gilang ya, mau tanya nih, dulu kan aku pernah nawar lo bernyanyi jenengan itu yang Pitung itu ya. Dulu sebenarnya ceritanya gimana tuh, labet itu dari mana tuh? Pertama tuh dia yang beli. Oh, ya, Mas iya, Irfan yang beli. Iya. Nah, gini aja wes, daripada kita nganu Mas, kita mulai dari awal ceritanya dulu sebelum di tempatnya Om Gilang. Langsung Mas Irfan dulu aja. Iya, Pak. Mas Irfan, ceritanya dulu gimana itu? Labet itu beli di mana? Belinya di tempat tetangga itu kan bilangnya PAUD, saya single dulu. Oh, dari PAUD itu iya, Mas. Iya, dari PAUD. Itu umur berapa itu? 2,5. 2,5 bulan. Master. Oh, di master. Di master pakai apa? Yo, pakai MP3 cuma. MP3 isinya apa itu? Cuman labet aja sama walang. Oh, labet sama walang. Itu terus setelah dapat itu burung itu udah tahu jantan betina? Belum. Belum tahu je. Terus habis itu jenengan rawat? Iya, saya rawat. Saya ikutkan kelas PAUD. Oh, PAUD. Itu pertama itu belum mau bunyi. Oh, belum mau bunyi. Belum mau bunyi. Oh, umur berapa itu ketika pertama diikutkan? Umur 4. 4 bulan. 4 bulan. Berarti jenengan sudah ngerawat kira-kira 1,5 bulan ya, ya kalau dilihat dari bulan ceritanya. Iya. 1,5 bulan. Lah terus burung itu di selama 1,5 bulan ini rawatannya gimana, Mas? Cuman mandi jemur sama nasi cepuk itu, Pak. Nanti disemprot embun, habis itu kan mandi sendiri. Wah, cuma itu aja. Ini lagi teman-teman, kemarin di tempat Mas Nuri modelnya sama. Ini sama. Lah enggak sengaja juga kan. Ini sama. Disemprot embun, kasih cepuk, dia mungkin bisa mandi sendiri. Lanjut Om, langsung setelah mandi jemur, jemurnya berapa lama itu? Jemurnya 1,5 jam, Pak. 1,5 jam ya. Kira-kira segitu ya. Dapat ya, nggak terlalu lama. Oh, pakainya apa Mas ini kalau boleh? Cuman milet putih aja itu. Milet putih polos, ya. Kiloan Mas ya? Kiloan. Oh, milet putih polos, kiloan teman-teman. Terus untuk EF? Untuk EF, saya kasih jagung. Jagung itu harian ya, atau 2 hari sekali atau kalau mau berangkat lomba aja, Pak. Oh, berarti nggak tiap hari, malah kalau pas berangkat? Iya, malamnya. Berarti setelah 4 bulan itu ya, pas 4 ya, bulan ya? Lah sebelum 4 bulan itu tidak dikasih? Kasih. Kasih terus, tapi sampai itu berapa hari sekali? Kalau oh, kasih. Sudah. Oh, kasih untuk nutrisi ya, Mas. Iya, untuk nutrisi. Untuk nutrisi, ya. Berarti 4 bulan ceritanya diikutin daftar. Itu perawatan nggak berubah, Ji? Oh, nggak berubah. Nah, terus? Cuman itu aja sama, kalau sebelum mau lomba, full kerakap. Sebelum mau lomba full kerakap. Iya. Berarti jam berapa, hari apa itu, misalnya minggu lomba berarti dia full kerakap. Amin satu, Sabtunya. Amin satunya. Iya. Di full kerakap itu
dari mulai pagi. Pagi. Jadi terus setelah malam, dirawat. Iya, terus malamnya semprot. Malamnya semprot basah. Oh, malah disemprot malam. Iya. Ini kayak settingan vektor nih, Mas. Iya. Oh, emang ya zaman itu belum ada deh. Ya, ada konslet. Ah, ya zaman itu sedikit-sedikit konslet ya. Iya. Ah, zaman itu masih sedikit konslet. Malah enggak ada mungkin ya. Ya cuman paling ya Kusuma udah ada. Kusuma udah. Kusuma ya, Kusuma udah ada. Oke, oke. Setelah itu umur 4 bulan dia itu sampai umur 4 bulan enggak jalan, enggak jalan. Jelas enggak jalan. Itu gantang berapa kali tuh? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali enggak jalan. Akhirnya ya saya ternak, Pak. 4 bulan, oh setelah mungkin usianya nyampe, ya. Dia sudah keluar bidahi. Sudah keluar bidahi panjang-panjang. Oh sempat panjang-panjang ya. Sudah gacor panjang-panjang ya. Dengan usia paut ya. Ya. Diternak, terus ceritanya gimana Mas itu habis diternak? Habis diternak itu dibawa Mas Gilang, saya bawa dulu bilang kayak gitu. Jadi setelah diternak sudah berhenti jenengan? Sudah berhenti. Di paut nggak jalan, terus jenengan mungkin jenuh ya? Jenuh. Terus akhirnya Om Gilang tertarik dibawa Om Gilang. Iya. Itu nggak ada cerita apa-apa, langsung dibawa gitu aja? Langsung bilang, yang kepala Mas itu saya bawa gimana? Oh, ya, sama gitu. Untulnya kan? Sama untulnya. Kalau dulu kan ngetrennya pakai untul dijabut tuh langsung bunyi tuh. Nah, itu kan kemarin dibilang kayak gitu, biar cepat enaknya. Oh gitu, kan. Jih, waktu itu sistem paut untulan ya zaman itu ya, sudah mulai masuk fase paut untulan. Nah, terus berarti ini sudah nih, berarti ceritanya cuma di situ ya, di tempat jenengan ya. Oke, selama itu berarti usia berapa itu masih bawang bilang kira-kira? Wadah, itu saya ternak itu 2 tahun ada ya Pak, tapi enggak keluar anaknya. 2 tahun Pak? 2 2 tahun? 2 tahun masih? 2 diternak 2 tahun, enggak keluar anak? Enggak keluar anak. Maksudnya usia burungnya itu 2 tahun. Oh, setelah usia burung 2 tahun ya. Iya. Tapi enggak ada sama sekali hasil produksinya, enggak ada. Oke, habis itu diambil Om Gilang. Iya. Oke, kita lanjut nih. Karena ini sudah selesai pembahasan di tempatnya Masnya, kembali ke Om Gilang. Lah, setelah dapat nih dari tempatnya si Mas ini, terus jenengan ngapain, Mas? Itu ceritanya itu burung diternak. Nggih. Lanjut diternak tempatnya jenengan? Enggak, di tempatnya Mas ini diternak. Saya ambil karena saya dengar betinanya nyilet dan burungnya jantan itu bocor-bocor terus. Bocor di gelodok? Bukan, di si single. Single. Oh, nyilet terus dicabut. Iya. Terus akhirnya di single. Iya, posisi betinanya itu di gelodok, nyilet. Ya. Peletakan si jantan nih Mas, saya agak sedikit nganu ini, iya. Agak sedikit fokus saya tanyanya nih, kecem kalau saya sudah tanya. Betina di dalam gelodoknya Mas Irfan ye. Iya. Terus si jantan ini ditaruh di mana itu waktu itu? Di bawah. Di bawah maksudnya? Itu kan 2 lantai rumahnya. Oh, jadi si betina di lantai 2, si jantan di lantai 1 karena ya. Rumahnya jenengan 2 lantai ya, supaya teman-teman Excellent ini paham. Oh iya. Jadi nggak bingung ya, dipisah di lantai bawah. Itu selama berapa hari kok bocor jenengan itu? Itu ingat nggak? Semingguan ya? Seminggu lebih. Seminggu lebih udah bocor-bocor. Setelah bocor-bocor ditawarkan ke Om Gilang, terus diambil sama jodohnya ya. Terus sama Om Gilang diapain nih? Itu pas waktu itu saya itu fokusnya untuk ngemukin si betina. Jadi saya nggak fokus ke jantannya asli. Malah nggak fokus ke jantannya? Nggak fokus nah, sama sekali. Cara jenengan ngemukin betina terus tiba-tiba lari ke jantan, ceritanya gimana? Gimana ya, itu waktu itu saya itu fokusnya ngemukin betina. Saya ambil dari rumahnya Mas Irfan ini. Saya bawa ke rumah. Sesekali saya cabut. Karena saya takutnya jantannya birahi, soalnya kan untuk mengumumkan betina, itu saya kasih kena riset. Oh, untuk mengumumkan betina, full kena riset betinanya? Full kena riset untuk betinanya. Kan saya takut kalau jantannya birahi. Sedangkan itu kan, waktu datang di rumah saya itu, bunyinya tuh nggak sering, nggak segacor kayak burung udah ada bulannya, nggak. Cuman sehari itu maksimal 4 kali, maksimal. Oh, cuma baru 4 kali aja? Iya, itu. Oh, terus? Padahal terus? Di betinanya itu. Oh. Lama kelamaan betinanya itu udah mulai isi. Gemuk, itu saya gabung. Nah, pakannya itu saya campur milet putih sama milet sama kena riset. Oh, sebentar Mas. Itu jadi posisi dicabut itu dicabut disinggelin apa dicabut petel gitu pasang? Oh, cabut petel itu. Oh, berarti selama jenengan mau ngemukin dicabut ganti kena riset. Gitu. Ya. Oh, gitu cabut terus itu berapa hari itu Mas selama mengemukan itu? Itu cuma 5 hari saya. Oh, 5 hari. Terus jenengan merasa bahwa betina itu sudah cukup isi, gemuk ya. Setelah 5 hari lanjutnya gimana, Mas? Itu saya gabung.
paginya dipisah, malamnya gabung itu terus. Dari awal saya ngambil seperti itu terus. Oh, jadi, pagi dipisah, malamnya malam gabung. Gabung satu sangkar. Terus itu untuk mungkin si betina nih ada. Iya, betina udah gemuk, pakainya saya campur terus mulai terapi mandi. Itu tapi kan, itu belum dijemur itu perawatannya waktu itu. Ya jemurnya cuma sebentar-sebentar mah namanya burung ngilat takutnya kalau mati. Oh, lah jantannya diapain? Sama betitanya. Oh, bareng. Setelah dimandi jemur, dipisah aja, terus sampai malam. Iya. Oh, gitu ya, supaya jelas ini Mas Gilang. Ya. Terus itu terus berlangsung selama seminggu lebih. Kira-kira ya 10 harian lah. 10 hari. 10 hari situ saya bisa kok jantannya ya, semakin agak rajin lah. Bukan, cuman lebih rajin ya. Tadinya cuma bunyi 4-3 kali. Kira-kira bunyinya bisa sampai 10 kali. Ya, 8 aja. Kali, 10 kali gitu. Ah, terus? Terus dari itu kok kayaknya lebih enak di gantang lagi jantannya. Jadi begitu mandi jemur selesai, betinanya cabut, jantannya saya panasin lagi, dijemur lagi. Jemur lagi sampai malam itu. Ush, ngawur. Ini jemurnya berarti pol ini, pol. Jadi betinanya dimasukkan setelah habis mandi jemur ya. Berarti pagi mandi jemur. Ya, jemur itu berapa lama itu yang pagi pertama? Itu paling cuman setengah jam. Pertama setengah jam terus naik itu. Oh. 2 jam maksimal. 2 jam maksimal itu siang bareng sama betinanya. Iya. Terus dianginkan sebentar, dicabut. Iya, dicabut. Jantannya dilanjut dijemur sampai sore. Iya. Tapi itu kena matahari terus. Apa jam berapa mulai enggak kena matahari? Itu di tempat saya itu jam 4 itu udah enggak kena. Berarti jam kira-kira 3, berapa jam itu Mas kena matahari? Buat gambaran teman-teman excellent nih supaya paham nih. 5-6 jam. Ush, edan. Buset teman-teman, jemurnya 5-6 jam. Coba bayangin. Ini cerita yang sebenarnya. Jadi kita tidak pernah buat-buat, kita tidak pernah membuat cerita karangan. Jadi memang kadang berbeda-beda. Enggak tahu nih yang sinkron yang mana, yang benar yang mana di antara cerita satu dan nanti cerita beberapa cerita yang tentang Labet Konser dari nol. Nanti kita sama-sama simak deh. Coba nanti teman-teman bandingkan antara perawatan Gilang, Om Nuri dan teman-teman selanjutnya. Setelah itu apa yang terjadi tuh? Pertama itu burung tuh ya pasti namanya burung kepanasan enggak mau bunyi. Pertama tuh enggak mau bunyi. Terus saya diemin aja. Saya tuh soalnya udah paham karakter burungnya. Kalau dia makin lama kan makin mau bunyi pertama, bunyi berapa kali itu? Cuma 2 kali. Terus makin enak terus dia rapet-rapet banget tuh, terus saya posting itu. Oh, jemurnya sendiri tuh Mas ya? Sendiri total. Jadi setelah dijemur bareng betinanya, dipisah itu jemur lagi sendiri. Sendiri total itu. Sendiri total. Waktu jemur sama betinanya bareng-bareng apa sendiri? Pertama itu sendiri dulu. Saya kan eman sama burung itu. Sendiri dulu terus bareng-bareng itu terus ya itu terus saya mulai cabut petal itu sampai sore itu. Iya. Tiap hari itu berlangsung berapa lama itu dari mulai jenengan cerita betina mulai gemuk disatuin terus jenengan mulai mandi jemur rutin itu berapa lama dua minggu. Terus habis itu mulai gacor itu mulai titik gacor berapa bulan jenengan rawat itu kira-kira itu ya itu pokoknya dari saya ambil sampai laku itu sekitar 1,5 bulan. Di tempatnya Om Irfan usia sekitar 2 tahun di ternak terus masuk ke tempatnya jenengan 1,5 bulan ya sekitar 2 tahun lebih berarti ya. Ya Mas ya. Setelah 1,5 bulan itu terus laku ke Agus Sukorejo itu. Iya. Oh, jadi gitu ya. Jadi gitu teman-teman, intinya waktu itu ini Mas Gilang ini masih separuh jalan. Nggak tahu ceritanya kalau burung itu ternyata jadi kontrak dan labetnya kontrak itu namanya pitung. Lah itu dengar saya itu laku 100 juta. Cuman nggak tahu sih lakunya ke siapa. Nanti untuk pembahasan untuk dengan Om Agus Sukorejo, kita bisa ketemu Om Agus Sukorejo, kita akan dolan nih ke markas besarnya Om Agus Sukorejo di Sukorejo sana. Supaya lebih gamblang, potongan cerita pasal yang belum lengkap ini bisa kita sambung lagi di tempatnya Om Agus Sukorejo. Tapi intinya gitu, dari PAUD usia 2,5 bulan diambil, dibeli sama Om Irfan, dirawat, dimandi jemur, terus kemudian diternak, kemudian betinanya nyilat,
terus dirawat sama Om Gilang selama 1,5 bulan dan burung itu, mohon maaf nih teman-teman, saya waktu itu sempat nanyakan ke Om Gilang, lah kok dijual, saya bilang gitu, padahal burung itu udah deket menurut saya, karena saya belajar konten sudah cukup lumayan tuh ketika sama Om Gilang. Lah ketika dengar dari Om Agus Korojo, lah bener toh ternyata burung itu jadi konten dan dengar-dengar laku 100 juta. Oke sahabat excellent, untuk pembahasan malam ini cukup sekian, nanti kita di part 2 kita sambung lagi untuk pembahasan dari mulai proses gacornya di tempat Om Gilang sampai proses ketemu konslet di tempatnya Om Agus Korjo. Selamat malam, salam minor.